Apabila masuk sahaja bulan puasa, pasti ramai antara kita yang kurang bersemangat nak bekerja dan melaksanakan tanggungjawab harian. Awal pagi lagi masing-masing dah tunjuk muka lemah aja. Jadi macam mana tu? Okey, setiap manusia ni dia ada kehidupan sepanjang hari. Dia ada kerja dia, ada tanggungjawab. Kalau siapa yang bijak, dia akan meletakkan daripada awal bangun pagi, semuanya buat kerana Tuhan. Jadi setiap kerjanya, dia akan faham ada nilai ganjaran bagi Tuhan. Kalau dia hanya melihat ibadah dari sudut yang sempit, dia akan melihat puasa itu sangat-sangat kecil, hanya pada selepas waktu isyak sehingga habis more. Dia akan nampak itu. Tapi kalau siapa melihat, tidak mahu menjadi orang yang mengemis, tidak mahu menjadi orang yang dianggap malas, jadi dia akan terus bekerja bangun pagi, siang, malam, petang dengan keadaan beribadah pada Tuhan. InsyaAllah Tuhan akan ampunkan dosa. Jangan lupa, paling penting dalam bulan Ramadan, istighfar. Dah alang-alang bertanya, kita nak tahu juga ada tak makanan yang sesuai diamalkan sepanjang bulan puasa ni? Saya tak kempen juga. Saya macam tu. Saya tak berapa nak kempen sangat makanan-makanan tertentu bagi nama sunnah. Sebab kadang-kadang ada benda yang melibatkan kearaban Nabi. Ada ketikanya kita makan vitamin di Malaysia, vitamin itu sesuai, silakan. Quran ya, Quran disebut, madu disebut dalam Quran. Macam contoh, ada habatul saudak sebut dalam hadis. Tapi tentang benda-benda lain, kalau sesuai dengan bumi kita, dengan keadaan tubuh badan kita, contoh, saya tak tahulah, tongkat ali lah. Kalaulah di Malaysia, tongkat ali itu bagus untuk kesihatan, dia juga sunnah. Ginseng bagus untuk orang di China, dia juga sunnah. Sunnah menjaga kesihatan. Jadi kita makan makanan berkualiti, insyaAllah dia bagi kesegaran. Sebab puasa bukan nak tengok siapa yang paling kuat. Paling kuat puasa, paling kuat tahan lapar. Sebab puasa nak tengok siapa paling taat.